Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kembali menjalani sidang lanjutan kasus korupsi dana bansos di Kementerian Sosial. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dalam pledoinya, Juliari berharap agar majelis hakim dapat membebaskannya lantaran kasus ini berimbas pada keluarganya. Dikutip dari Tribunnews.com, Juliari mengikuti jalannya sidang secara virtual. Dalam pledoinya menyatakan bahwa dirinya ingin mengakhiri penderitaannya selama terjerat kasus ini. Pasalnya hal ini berimbas pada keluarganya yang disebut mendapatkan hujatan dan dipermalukan. Tidak hanya itu, Juliari menjelaskan, kasus ini membuat sang anak yang masih di bawah umur tidak mendapatkan merasakan figur seorang ayah. Juliari menyatakan penyesalannya lantaran lalai dalam mengawasi jajarannya di Kementerian Sosial. Tidak hanya itu, menurutnya akibat kasus ini membuat beberapa pihak ikut terkena imbas.